kita mengundang teman-teman media untuk mensosialisasikan program Wuling Mudik Siaga, program untuk after sales kita selama periode mudik untuk Lebaran. Program ini didedikasikan dan diperuntukkan untuk konsumen Wuling yang sejak pertama kali diluncurkan 10 bulan yang lalu, kita sudah mempunyai 11.000 lebih konsumen di Indonesia. Dan program ini sebagai wujud kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen Wuling di Indonesia yang sudah membeli produk Wuling dan menemani perjalanan mudik konsumen menuju kampung halamannya. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kami sebesar-besarnya kepada konsumen di Indonesia yang sudah mempercayakan produknya dan mobil keluarganya kepada Wuling. Semoga program yang kami persembahkan untuk konsumen Indonesia dapat bermanfaat dan dapat diapresiasi oleh konsumen Indonesia. Kami dari Wuling Motors mengadakan program Wuling Siaga Lebaran 2018. Kita punya komitmen sepenuhnya kepada para konsumen Wuling, khususnya yang melakukan mudik Lebaran. Kita menyediakan standby point dan workshop. Secara total kita ada 29 titik. Kita siapkan ada 5 posko tersedia dari Merak, terus kemudian Cikampek, Palimanan, Nagrek, dan di Puncak. Selebihnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ya, di titik-titik di mana dealer kita berada, kita juga memberikan pelayanan standby. Kita menyiapkan juga mobil servis dan juga towing car. Semata-mata program ini kita lakukan untuk memberikan rasa aman kepada para konsumen Wuling, untuk memberikan rasa nyaman dan juga kemudahan untuk bisa mengakses servis dari Wuling ini.